Al-kalimatu tsani min ra'isil mu'assasah asy-syarifi al-islamiyah alladhi sayulqihi al-ustadz Suhin al-magister falyatafaddal 'alaihi mashkura. The second expression from the director of Asy-Syarifi Islamic Education Institute and Boarding School to Ustadz Suhin Master Management, the time and place honorably are yours. Zaidan Noriogoni Taigo, Mr. Suhin M.M. Nindozo. Sambutan yang kedua oleh Direktur Yayasan Pondok Pesantren Asy-Syarifi yang dalam hal ini akan diwakili oleh Ustadz Solehuddin Saiful S.Pd.I. kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umur dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ta'ziman wa ikhraman wa tawassulan lahum Bifadlillahi ta'ala Amma ba'du. Al-Mukarramun yang saya ta'zimi, pengasuh pondok pesantren Asy-Syarifi Ki Haji Fawahim Abdurrahim Syarif bersama keluarga, Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Asy-Syarifi, Dewan Guru SMP, SMK, MA maupun jajaran guru-guru madrasah diniyah yang berada di lingkungan Pondok Pesantren Asy-Syarifi yang saya hormati, dan juga anak-anakku sekalian, siswa-siswi, santriwan-santriwati, bapak dan ibu hadirin sekalian, simpatisan yang berbahagia pada malam hari ini. Pertama, alhamdulillah saya sampaikan pada malam hari ini kami keluarga besar Pondok Pesantren Asy-Syarifi malam ini oleh Allah diizinkan kembali mengadakan acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipersamakan dengan uji publik dari tahfidzul Quran, ilmu faraid, dan dari lembaga pendalaman bahasa asing yaitu bahasa Inggris. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, pertama yang kami sampaikan malam hari ini adalah kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, simpatisan, baik adik dan juga adik-adik kalangan pemuda yang juga hadir di sini. Dan ada beberapa saya temui tadi dari beberapa kalangan wali santri yang mempunyai keinginan untuk melanjutkan anak-anaknya tahun depan ke sekolah kita. Malam hari ini sengaja hadir untuk melihat seperti apa sebenarnya Pondok Pesantren Asy-Syarifi.
Selamat datang Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, pada malam hari ini, malam yang bahagia ini, kami ingin menyampaikan beberapa informasi atau sedikit keterangan tentang keberadaan Asy-Syarifi, atau mungkin juga bisa disampaikan sebagai bentuk keberhasilan kami. Pondok Pesantren Asy-Syarifi untuk dalam hal ini yang menaungi lembaga-lembaga di bawahnya, tahun ini Pondok Pesantren Asy-Syarifi telah berhasil membuka lembaga baru, yaitu Madrasah Aliyah yang disebut dengan Madrasah Aliyah Excellent, yang tahun ini untuk ruang kelasnya alhamdulillah sudah berhasil dibangun 2 kelas. Mudah-mudahan tahun depan kekurangan-kekurangan kelas dan beberapa fasilitas lainnya bisa dilanjutkan atau bisa dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Doanya dan restunya kami harapkan, lebih-lebih kalau memang ada dari Bapak Ibu simpatisan yang bersedia memberikan tambahan dana, ya malah lebih bagus lagi maksudnya. Ini ya, tapi insya Allah tahun 2023 akhir dari 2022 ini akan ditambah lagi 2 kelas yang akan diperuntukkan untuk kantor dan tambahan kelas berikutnya. Itu yang kami sampaikan yang pertama. Kemudian yang kedua, tahun ini juga Pondok Pesantren Asy-Syarifi yang seperti Bapak dan Ibu ketahui, mungkin teman-teman juga ketahui, Pondok Pesantren Asy-Syarifi ada Asy-Syarifi 1 di sini tempatnya, kemudian Pondok Asy-Syarifi 2 di yang ada di Selo Anyar yang sekarang dalam proses pembangunan, kemudian Pondok Pesantren Asy-Syarifi 3 yang ada di desa, kalau orang kenalnya namanya Labruk, tapi desanya bukan sebenarnya itu ya, masuk Sumber Suko sebenarnya. Itu yang sudah berjalan lembaga pendidikannya sekarang yang ada di Labruk atau di Sumber Suko. Kami jajaran pengurus dan semuanya mohon doa restunya, mohon doanya, mohon sarannya, kalau ada saran dukungannya, mudah-mudahan semua apa yang kami lakukan bisa berjalan dengan baik, memberi manfaat kepada kita di sini, Bapak dan Ibu sekalian, dan masyarakat dimanapun berada. Semoga semuanya memberi manfaat bagi kita semua, amin. Bapak dan Ibu sekalian, yang kedua kami mohon maaf apabila apa yang kami laksanakan pada malam hari ini terdapat beberapa kekurangan, baik penyajian acara, fasilitas, maupun pelayanan yang diberikan oleh panitia kurang memuaskan di kalangan Bapak dan Ibu sekalian. Kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Semoga apa yang terjadi akan terus-menerus menjadi koreksi untuk tahun-tahun berikutnya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dan yang terakhir, ini kelupaan mohon sampaikan, Bapak dan Ibu sekalian, terutama Bapak dan Ibu wali murid dan Bapak maupun Ibu yang kebetulan datang untuk sekedar memantau atau ingin melihat Pondok Pesantren Asy-Syarifi yang rencananya mempunyai anak-anak yang mau dimasukkan sini tahun-tahun berikutnya, kami menyampaikan bahwa mulai tahun ini Pondok Pesantren Asy-Syarifi telah membuka pendaftaran siswa baru, baik secara online maupun secara langsung. Perlu diketahui, siswa baru yang sudah mendaftar untuk tingkat SMP sekarang itu sudah sebanyak 55 orang. Itu yang ke SMP saja. Itu kami dapat informasi data dari pengurus pondok. Itu sebanyak 55 anak, itu semuanya dari luar daerah. Beberapa waktu lalu kami sendiri menyambut kedatangan. Ada dari Malang, kemudian ada dari Surabaya, kemudian kemarin ada juga dari Madura, tapi saya sendiri tidak ketemu.
Jadi alhamdulillah masyarakat sudah memberikan kepercayaan kepada Pondok Pesantren Asy-Syarifi, tidak hanya masyarakat yang sebelumnya sudah kenal dengan Pondok Pesantren Asy-Syarifi, tapi juga masyarakat-masyarakat yang sebelumnya tidak pernah kenal. Kita dulu tidak pernah membayangkan punya murid dari Sulawesi. Kami juga tidak pernah membayangkan punya murid dari Batam. Tapi kadang-kadang juga saya ketir-ketir ya, ada murid dari Batam, sedemikian besar kepercayaan yang diberikan kepada kami. Kira-kira saya sanggup tidak mendidik, kadang-kadang begitu ya. Jadi mudah-mudahan, saya mohon doanya dari semuanya. Mudah-mudahan saya pribadi bersama jajaran Dewan Guru, jajaran pengurus, mudah-mudahan oleh Allah diberi kekuatan, diberi petunjuk untuk bisa membimbing, melaksanakan amanah ini. Demikian yang saya sampaikan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan yang tahun ini sudah dimulai dengan jumlah siswa yang cukup banyak dari luar daerah, mudah-mudahan tahun berikutnya siswa yang kami terima bisa lebih banyak, lebih baik, dan pelayanan yang kami berikan tahun ini yang seperti ini, mudah-mudahan tahun kedepannya bisa lebih baik. Terima kasih, yang itu yang bisa saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih.